Hai korang, hari ini aku nak sambung cerita pasal Adila, yang part yang kedua. Cerita dia macam ni. Hana, Damia, boleh tak kalau aku nak main kat rumah korang? Aku bertanya dengan muka merah, menahan perasaan malu. Kenapa pula? Pergilah, main dengan Adila. Dia kan kawan baik kau. Hana pun menyindir. Ish, tak baiklah kau ni Hana. Kesian Aisyah. Boleh kau main dengan kami. Tapi syaratnya, jangan pernah cuba nak bawa Adila. Kalau tak, sampai bila-bila pun kami tak nak kawan dengan kau. Damia memberi amaran sambil tangannya menghulurkan salam. Aku pun sambut salam Damia dengan senyuman. Laju kepalaku mengangguk, tanda aku setuju dengan syarat Damia. Yang si Hana ni pun turut bersalam dengan aku. Melajuknya tak lama. Si Hana ni sebenarnya kecil hati dengan aku, sebab aku sanggup pilih Adila berbanding dia dan Damia. Itu sebab mula-mula dia tak nak kawan dengan aku atau bercakap dengan aku. Beberapa hari kemudian, si Adila ni dah 3 hari dah tak datang sekolah. Kita orang pun pelik. Oh ya, semalam kan aku ada nampak Adila masuk kawasan taman permainan kat kampung kita ni. Aku tengah naik motor dengan kakak aku waktu tu. Tapi tiba-tiba Adila hilang macam tu je. Hana mula bercerita. Ish, betulkah kau ni? Takkanlah Adila boleh hilang macam tu je. Damia menentang. Betullah, aku tak tipu tau. Kakak aku pun nampak Adila masuk kawasan taman permainan tebiar tu. Dan tiba-tiba dia hilang. Hana membulatkan matanya, tanda dia bersungguh bercerita. Kakak aku kata, kawasan taman permainan tu ada hantu. Ih, kenapa juga si Adila tu pergi situ seorang diri? Kata Hana. Dulu pun aku pernah nampak Adila. Dia keluar dari semak seberang jalan tu. Lepas tu pergi ke kawasan permainan terbiar. Aku pun bercerita mengenai kejadian yang aku nampak beberapa hari sebelum tu. Aku rasa si Adila ni saja tak nak datang sekolah, ujar si Hana. Ha-ha, dia memang selalu tak datang sekolah. Dia pun selalu lari dari rumah. Lepas tu datang ke rumah penduduk kampung, minta tolonglah, apalah. Damia berkata sambil menghulurkan keropok mimi kepada aku. Sambil-sambil kami bercerita tu, tiba-tiba Cikgu Huda panggil aku, suruh datang ke pejabat dia. Cikgu Huda pun tanya kat aku, Adila kat mana? Sebab sebelum ni, aku seorang je yang sudi berkawan dengan Adila. Aku pun kata ke Cikgu Huda, 3 hari lepas, memang aku ada janji nak main dengan Adila. Adila janji nak bawa aku jumpa kawan-kawan dia. Tapi dia tak muncul pun. Aku mula bercerita. Kawan, setahu cikgu, kamu seorang je yang kawan dengan dia. Aku pun cakaplah kat Cikgu Huda. Sebelum ni, Adila ada kawan dari kampung lain. 3 orang macam tu. Seorang kanak-kanak lelaki, 2 lagi kanak-kanak perempuan. Tapi diorang tak nak aku berkawan dengan Adila. Lepas tu, Cikgu Huda kata, lepas habis sekolah nanti, ikut dia balik. Sama-sama cari Adila. Sebab dah 3 hari Adila tak masuk sekolah. Dalam perjalanan mencari Adila tu, tiba-tiba Cikgu Huda ni nampak si Adila. Cikgu Huda pun bagi tahu kat aku, tapi aku tak nampak pun Adila. Berapa kali aku tanya ke Cikgu Huda, mana Adila?
aku memang tak nampak dia masa tu. Aisyah, tengok betul-betul. Tu Adila tengah melambai ke arah kamu. Cikgu Huda sekali lagi menunjuk ke tempat tadi. Dah cikgu, saya memang tak nampak pun Adila kat situ. Aku melihat sekali lagi ke arah yang sama, tapi masih tak dapat melihat kelibat Adila. Mungkin cikgu tersalah lihat, kata cikgu Huda. Tiba-tiba, sepanjang jalan tu ada seekor ular besar sedang melintas depan kereta. Apalagi aku dan cikgu Huda memang takut masa tu. Cikgu Huda pun terpaksa berhentikan kereta secara mengejut. Sedang aku dan cikgu Huda masih dalam keadaan terkejut, ular tadi menyusur di depan cermin kereta, kemudian melingkar ke arah cermin sisi bersebelahan tempat cikgu Huda memandu. Semasa ular itu melingkar di cermin sisi sebelah tempat duduk aku, aku terpandang mata ular itu. Kami bertembung empat mata sebelum aku cepat-cepat mengalihkan pandangan aku. Tiba-tiba ada satu suara halus memanggil nama aku. Lepas daripada itu, ular tu hilang dan lenyap dari pandangan. Aisyah, kamu okey tak ni? Cikgu Huda bertanya dengan nada gelisah. Bila tengok badan aku bergegar kuat tanpa henti dan mulutku mengeluarkan bui putih. Masa tu badan aku terasa sakit. Pergelangan tangan dan kaki aku kembali terasa sakit seperti dicengkam oleh sesuatu. Lepas tu, perit dan pedih terasa di setiap tubuh aku. Pandangan aku kabur waktu tu, dan dunia aku rasa gelap gelita. Tiba-tiba, aku dengar suara mama memanggil nama aku dengan esakan. Mataku perlahan-lahan terbuka, dan aku lihat rumah mama sudah dipenuhi penduduk kampung. Insyaallah, dalam masa terdekat, akan aku sambung cerita mengenai Adila. Bukan sengaja aku tangguhkan cerita ni. Cuma, masa kurang mengizinkan. Seandainya aku tak sambung part 2 ni, apa pula kata yang lain? So, terima kasih korang sebab dengar cerita aku ni. Sekian.